Hai guys, ketemu lagi di channel Haskina. Nah, ini aku mau kasih lihat penampakan Gunung Sumbing dari Kaliangkrik. Nih, dari perumahan warga aja kelihatan tiap hari. Pemandangannya cantik banget ya. Suasana pedesaan tuh adem banget ya. Kayaknya adem ayem gitu hidup di pedesaan. Nah, ini sekarang aku mau ambil video Gunung Sumbing pakai drone. Ini perumahan-perumahannya di Kaliangkrik juga kelihatan ya guys. Kaliangkrik itu ada di Kota Magelang, Jawa Tengah. Ini di rumah nenek aku di Kaliangkrik. Nah, itu dia Gunung Sumbingnya. Ini agak silau sama matahari sore. Nah, itu udah mulai kelihatan. Ini aku ambilnya sore hari ya guys. Tuh, cantik banget ya Gunung Sumbingnya. Nah, tuh matahari sorenya kelihatan tuh. Lagi mau terbenam. Nah, sekarang drone-nya muter mau lihat sekelilingnya. Nah, ini ada kayak bukit gitu ya. Itu isinya pohon pinus. Makanya di situ namanya yang tadi tuh pinusan. Pohon pinus, guys. Guys, tinggi Gunung Sumbing itu sekitar 3.371 meter di atas permukaan laut. Nah, Gunung Sumbing sendiri merupakan gunung tertinggi ketiga di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru dan Gunung Slamet. Gunung Sumbing secara administratif terletak di tiga wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Wonosobo. Letusan terakhir Gunung Sumbing ini tercatat pada tahun 1730. Kalian request video apa lagi nih? Komen di bawah ya. Thanks for watching.